Ditemui di Sentral Borneo Souvenir, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalteng, Astar Bonawati mengatakan bahwa dengan adanya event-event yang difasilitasi oleh pemerintah, diharapkan roda perekonomian kembali normal. Astar Bonawati berharap ekonomi di Kalteng pasca pandemi yang mulai menurun membuat grafik ekonomi bertumbuh positif. Astar Bonawati menambahkan ada beberapa IKM yang produknya kini sudah dikenal luas sampai ke mancanegara. Ia berharap agar diikuti oleh UMKM dan IKM lainnya agar mampu bersaing di pasar global. Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan semacam fasilitas di mana mereka bisa memanfaatkan fasilitas ini, event ini untuk kembali menghidupkan roda perekonomian mereka dengan melakukan transaksi perdagangan. Dengan adanya event, Astar Bonawati berharap dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat sehingga meningkatkan roda ekonomi di Kalteng. Banua TV Kota Palangkaraya melaporkan.